Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, jajaran Komisaris dan Direksi PT Pakuwon Nusantara Abadi, para tenan dan tamu undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, dan selamat datang di kawasan Ibu Kota Nusantara dalam acara Groundbreaking Pakuwon Nusantara. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Direktur PT Pakuwon Nusantara Abadi, Bapak A. Stefanus Ridwan Suhendra. Selamat siang, yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Baik, mohon doa restu Bapak Presiden agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono. Demikian yang dapat kami laporkan, karena dari tadi pagi belum ada yang pantun, Bapak izinkan menutup dengan pantun. Orang utan memakai pita, kicauan enggang berirama. Nusantara adalah kita, mari kita bangun bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, PT Pakuwon Jati Tbk melalui anak perusahaannya PT Pakuwon Nusantara Abadi membangun proyek Superblok Pakuwon Nusantara berada di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP 1A dengan nilai investasi sebesar 5 triliun. Memiliki lahan seluas 7,2 hektar berlokasi strategis di kawasan Sumbu Kebangsaan, tepat di depan Tugu 0. Proyek ini akan membangun pusat perbelanjaan, 2 tower kondominium, 3 hotel, yaitu Four Points by Sheraton, Hotel Tribute Portfolio by Marriott, Hotel Westin dan Ballroom, serta service apartment. Berikut kita saksikan bersama penayangan video manifesto Pakuwon Nusantara. Pakuwon Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan prosesi menyentuh totem sensor sebagai tanda groundbreaking Pakuwon Nusantara. Kita berharap ini akan terus meramaikan Ibu Kota Nusantara kita.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, groundbreaking Pakuan Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk tetap berada di atas panggung. Dimohon mendampingi Menteri BUMN, Menteri PUPR, Kepala OIKN, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Penjabat Bupati PPU, Presiden Komisaris Pakuan Nusantara beserta jajaran direktur, perwakilan retail dari MAP, Apindo, Kadin, dan Marriott International. Mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyentuh totem sensor. Dengan ini, mata resmi sudah tanda dimulainya pembangunan Pakuan.